Kemana Upin? Cepat, aku punya motor antik. Hah? Ini motor Vespa kan? Iya, ini motor Vespa. Motor Vespa anak Pang. Wow, kamu lihat kan? Wah, ini bagus. Ayo kita naik Upin. Ayo, kalau kamu mau naik aja. Di belakang ya. Wah, keren banget. Iyalah, keren banget lah. Ini motor Vespa. Mantap. Oke, kita coba jalan. Wih, bisa. Bisa, guys. Set. Aduh, nabrak pagar. Sorry ya. Wah, besinya tercabut. Kamu dapat di mana, Upin, motor seperti ini? Aku dapat tadi di belakang rumah. Hati-hati, hati-hati. Oke. Let's go. Oke, naik gunung. Awas. Permisi. Permisi ya, aku mau lewat. Upin dan Ipin naik motor Vespa gaul. Wah. Aduh. Awas, Bang. Cihu. Naik lagi. Oke, kita kembali. Untung saja ada pembatas, kalau tidak kita terus ke bawah. Mantap ya motornya, guys. Naik sini, ada jalan rahasia. Wah, ini basement ya. Jangan boleh naik sampai di atas lagi. Kita coba naik sampai di atas deh. Masih ada lagi nih atasnya. Wow, ada motor keren di sini, guys. Motor keren kan. Naik lagi ke atas. Ini lagi naik ke atas. Ini seperti apartemen ya, guys. Naik lagi ke atas. Sampai berapa tingkat nih? Aku nggak tahu, Pin. Oke, mungkin kita naik aja ke atas. Mudah-mudahan atasnya itu bagus ya. Wah, sudah berapa tingkat nih? Sudah berapa tingkat ya kita naik? Wah, dan kita sampai di atas. Dan ini ada motor. Wow, mantap. Mantap kali ya. Kita sudah di atas. Ayo kita lihat pemandangan. Nanti motor yang ini kamu ambil aja. Oke. Wow, tinggi banget dari atas sini. Ternyata bagus ya pemandangannya. Iya, bagus sekali lah. Ayo kita tinggalkan motor yang satu itu. Kita naik motor ini aja. Kita tancap ke bawah sana. 1, 2, 3, go. Oh, nggak bisa. Oh. Bisa. Keren kan? Bisa kan? Awas lo. Awas lo. Ini jalan untuk cepat pergi ke pantai. Kayak ada ruangan rahasia di situ. Bukan ya. Sampai di pantai. Yeay. Ayo, aku mau mandi pantai. Ayo kita mandi pantai. Karena badanku gatal-gatal. Bakado. Ayo kita mandi pantai. Wah.